Oke, jadi di video kali ini kita akan mengukur resistor dengan menggunakan multimeter digital. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran resistor, kita jangan lupa untuk memasang kabel probe, yaitu yang dimana kabel probe hitam itu dipasang di kutub negatif dan ada tulisannya COM, dan untuk kabel positif atau kabel merah itu dipasang di kutub positif, ya, ada tulisannya volt, ohm, dan miliampere. Nah, selanjutnya kita akan menyalakan multimeter digital dengan menekan tombol ini. Oke. Jadi karena kalau tidak kita tidak kelihatan dengan jelas nilai dari multimeter, kita bisa menekan tombol ini untuk memberikan keterangan dari nilai multimeter tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran resistor. Dan karena resistor tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif, jadi kita bisa bebas untuk menaruh kabel probe-nya, mau di sini ataupun di sini. Dan kita juga jangan lupa, jika nilai dari resistor itu tidak terbaca, maka kita bisa mengubah tuasnya itu ke arah 200 atau ke 20M, 200K, dan 20K. Oke. Jadi nilai resistor yang terbaca itu terdapat 1,4 ohm. Ya, di mana warna gelang dari resistor ini adalah coklat, kuning, emas, dan emas. Ya, di mana jika kita menghitung manual itu mendapatkan hasil yang sama, yaitu 1,4 ohm. Jadi sekian dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.